Selamat malam pemberani semua. Oke, selamat malam ah. Oke, Mai. Kita sini ada satu lagi biji mesin yang baru juga sampai, yaitu Daiwa Seabok 500 FE. Ah, ini jarang-jarang nih. Jarang-jarang maksudnya jenis ses yang Seabok 500 begini nih. Oke, ini jenis yang kira lama punya lah. Oke, bukan yang terbaru punya keluaran. Alright. Kalau Seabok, kalau kamu tahu lah, ah, Daiwa Seabok, model Seabok antara yang model paling atas lah dalam Daiwa. Oke? Okay? Biasanya Seabok, baru Leo Beats, ah, macam tu lah. Ke bawah Tanakom, Super Tanakom, macam tu. Seabok antara yang pertama. Ah, sebab salah satu dia, mungkin antara kalau macam contoh lah. Contoh lah kan. Oke, okay, saya kasih ambil perbandingan dulu. Oke, okay, sama ni mesin. Yang satu ni lah. S500W. Komponen dia dalaman ada lain ataupun kekurangan bateri. Ah, bateri ataupun DP motor sama saja sebenarnya, cuma DP setting bot tu DP apa kan ada lain sikit. Ah, macam tu. Okey, komponen dalam lebih kurang tapi tidak sama. Ini memang ada ekstra sikit Seabok. Okey, size. Alright. Kita tengok dulu yang ni nah, kita tengok condition dia dulu. Memang nampak banyak calar lah, calar. Okey. Kita main dapat. Oke, okay, sekejap. Saya kasih on lampu lagi supaya kamu lagi jelas. Ha, lagi jelas, lagi terang. Oke, okay, nampak? Alright. Oke, okay, yang ini datang sama Nina, cantik. Lawa-lawa. Oke, okay, condition kamu tiup dulu. Lepas itu kita baru cakap dia punya spek lah. Oke. Okay? Kamu tiup dulu. Oke. Okay? Oke, okay, tali yang beginilah. Kalau saya tengok separuh lah, tidak full. Oke, okay? Ini tali mungkin dalam 60 pound, separuh. Jadi yang ini jangan kamu kesa sangatlah tali. Kamu masuk tali baru sialah, oke? Okay? Alright. Yang ini dia punya max drag, sambil saya kasih ona. Max drag dia 8 kilo, 8 hingga 10 lah lebih kurang lah average macam tu. Tapi kita boleh kasih upgrade lah, kita pakai carbon tax. Ha, upgrade tu ya lain kira lah. Kalau kamu mau minta saya buat pun boleh juga. Kamu WhatsApp atau PM saya tanya saya lah, oke? Okay? Ataupun kamu sediakan carbon tax, kamu beli, kamu nanti ukur, kamu minta pasang, kamu tidak tahu pasang, boleh pasang. Oke? Okay? Oke, okay, max drag 8 hingga 10 kilo, max rewind power, DP kekuatan untuk rewind 25 kilo. Oke, okay, tulisan sangat terang. DP speed, ah ini beza yang lain-lain semua. 200 meter per menit. DP gear ratio pun tinggi, 2.9. Nah, laju. Laju dan DP motor kira kuat. Nampak? DP masukkan tali untuk PE5, kita boleh masuk dalam 350, PE6 300 meter, PE8 220 meter. Oke, okay, kita try dulu. Oh, sangat smooth, Mai. Ah, kamu tiup line winder jalan. Sangat smooth, motor bunyi, ah dekat sikit lagi. Biar kita dengar. Ah, oke, okay. Yang ini ada DP jumlah penggunaan, boleh nampak. Oke, okay. Ah, ini jigging mode pun ada semualah. Jangan kamu risau. Oke, okay. Jumlah penggunaan 152.8 km, 412 jam. Oke, okay. Kita kasih tunjuk. Ini memang kena pakai, betul. Jadi maksudnya ini lebih kurang mesin boleh tahan, orang Jepen suka pakai. Ah, oke. Okay. Daiwa Seabok 500 FE. Nah, kalau biasa FE memang laju tuh, memang laju. Lagi-lagi dia campur Seabok, komponen memang tahan lasak. Oke, okay, kita try DP jigging mode. Campur semua, tambah semua pattern dia. Oke, okay. Moto assist semua saya off. Oke, okay, kita try. Oh, ini lah. Oh, jalan. Lane winder jalan juga. Tengok. Oh, moto smooth, my. Gear smooth semua. Ah. Ah. Kita tiup lagi meter. Tulisan pun terang. Oke, okay, kita try. Memory dip. Nah, moto assist saya off sudah. Moto assist saya off. Tapi siapa yang biasa pakai Daiwa ataupun tidak biasa pakai Daiwa, yang ini kelajuan, laju. Macam contoh lah, apa nama dia? Off dulu. Apa nama dia nih? Ini yang tadi yang untuk moto assist, kalau itu
tali terlampau laju keluar. Ah, dia ada alam lah, oke? Okay. Alright, kita try 20 meter. Oke, okay. Tengok, jigging dulu. Ikan dapat, turun, naik. Huh. Nah, kau angus coy. 0.4, kira 1 meter lah. DP auto stop. Oke, okay, dia akan jalan lagi. Kecuali kita reset. Oke, okay. Yang ini max drag 8 hingga 10 kilo. Ah, boleh upgrade lagi. Tukar PE carbon tech, sekarang dia pakai fabric. Jadi, DP winding power 25 kilo. Kelajuan 200 meter per menit. Oke, okay. Daiwa Seabok 500 FE. Condition bagian sini ada calar. Kalau saya boleh cakap 7/10 luaran. Oke, okay? Dalaman kamu sendiri dengarlah. Reset dulu. Ha. Oh, mantap. Oke, okay. Mesin dan kabel lah. Oke, okay, siapa berminat sama ini mesin, boleh WhatsApp saya. Oke, okay, thank you pemberani. Thank you for support.